Assalamualaikum. Nah, kembali lagi di channel Kampung Elektrik, teman-teman. Nah, di sini saya memegang ini ada sebuah tune control plus subwoofer merek PME XBR ini, expanded bass radiator ya. Ini sudah saya modif biar bassnya tidak gaber, teman-teman. Subwoofernya tidak over ya. Langkah pertama yang harus kita rubah adalah ini. 6x8 yang ada di sini. Ini saya ganti dengan 15 kilo. Kalau nggak ada ya 22 kilo, teman-teman. Dan yang kedua adalah ini. Kapasitor input yang semula 2,2 mikro ya. Saya ganti dengan milar saja 104. Biar tidak over, teman-teman. Nah, di sini tadi ya. Di sini. Ini 2,2 mikrofarad saya ganti dengan 104. Dan ini juga 6x8 saya ubah dengan 15 kilo. Cuma itu saja, teman-teman, biar tidak over ya. Biasanya kan kit seperti ini over untuk nada bass subwoofernya. Ini untuk supply-nya ya. Seumpama kita menggunakan supply dengan tegangan 35 volt atau 45 volt ya, ini sebaiknya diganti dengan resistor ukuran 2 watt ya. Untuk 1 kilonya ini 2 watt. Menggunakan 2 watt dia akan lebih adem, teman-teman. Tapi di sini saya menggunakan 1/4 watt ini. Ini bawaan pabrik yang ini, teman-teman. Tapi saya sari dengan 1/4 watt lagi, teman-teman. Penampakannya seperti ini. Jangan lupa untuk bodi-bodinya kita sambungkan ke ground. Nah, cukup sekian untuk video singkat kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-temanku semua. Wassalamualaikum. Salam elektrik.